Nah, belakangan nih Lur, di media sosial lagi viral-viralnya nih. Ada yang namanya fenomena Holy Wing. Yang kemarin viral gara-gara minumannya dimerekin dengan nama Muhammad dan saya lupa sekut lagi. Nah, katanya di Jambi juga bakal nak dibangun nih Holy Wing nih. Tapi ini masyarakat Kota Jambi yang tergabung dengan aliansi masyarakat maksiat nih, anti maksiat maksud saya. Nah, melakukan unjuk rasa di Tugu Kris Seginjai, Kota Jambi. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Rabu siang, puluhan masyarakat Jambi yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti maksiat melakukan unjuk rasa di Tugu Keris Kota Baru terkait penolakan akan hadirnya tempat hiburan malam Holy Wings di Jambi. Mereka melakukan orasi terkait persoalan yang tengah viral belakangan ini di media sosial, di mana Holy Wings mencatut nama Muhammad dan Maria dalam iklan minuman keras. Arizal, Korlap Aliansi Masyarakat Anti Maksiat menilai, iklan tersebut dinilai tak pantas, maka dari itu pihaknya menolak jika Holy Wings berdiri di Jambi, sebab santer terdengar kabar Holy Wings akan dibuka di Jambi. Namun demikian, meski Holy Wings belum ada, masa meminta pemerintah Kota Jambi untuk memperingati tempat hiburan malam lainnya di Jambi agar tidak membuat kegaduhan serupa. Kafe yang bernama Halloween melekatkan nama Rasulullah dan nama Maria di iklan minuman keras. Ya, jadi orang yang bernama Muhammad, yang bernama Maria itu dikasih diskon. Nah, itu kan pengajar. Sangat tidak pantas. Nama mulia Rasulullah Muhammad SAW, nama mulia Maria atau Maryam dalam Islam dilekatkan dengan hama. Nah, ya, walaupun Halloween tak ada di Jambi, Halloween tapi yang sejenis-jenis Halloween banyak. Nah, jadi turunnya aksi kami pada pagi hari ini untuk mempesan agar Halloween itu jangan sampai ada di Jambi, dan mendorong Pemkot yang memegang kewenangan penegak perda dan hukum memberi peringatan kepada tempat-tempat sejenis Halloween agar jangan sampai membuat kegaduhan seperti itu. Dalam demo ini, massa juga meminta pemerintah memonitoring peredaran miras di Jambi agar Kota Jambi bebas dan bersih dari peredaran miras. Dimas Jaya, Jek TV, melaporkan.